Dinding merupakan suatu struktur padat dan kokoh yang membatasi suatu ruangan dan kadang melindungi suatu area. Tapi siapa sangka, sesuatu yang ada di dinding bisa merubahku dan mendapatkan nilai tertinggi selamaku di sekolah. Nita, nilai ulangan kamu selalu 0. Kamu harus berubah. Kalau enggak, gua akan panggil orang tua kamu. Nit, tadi Bu Rina bilang apa? Tadi Bu Rina bilang ulangan aku 0 terus. Kalau gini terus, orang tua aku bakal dipanggil. Ya udah, pulangnya kita belajar bareng yuk di sini. Gak usah. Ayolah, nggak akan lama. Ya udah, pulangnya ya. Ya, aku susah banget. Nilai berapa Nita ya? Nita Rantiani. Tidak gini tuh. Aku udah belajar juga tetap aja nilainya segini. Eh, kamu jangan ngomong gitu dong. Kamu tahu satu hal nggak? Coba deh lihat Cica. Dia itu selalu berusaha, sabar, dan tenang untuk dapat makanan di waktu yang pas. Jadi intinya, kamu terus belajar dari Cica supaya kamu bisa sabar, tenang, dan berusaha. Sejak itu, aku jadi rajin, belajar bareng, dan hasilnya tidak merugikan. Jadi, kalau kamu mau mencapai sesuatu, yang harus kamu lakukan adalah sabar dan pantang menyerah.